Halo bosku, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama Sambel On. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau melihat cara pembuatan plat dumbbell atau barbel, bos. Nah, kayak gini masih proses pembuatan cetakan. Kayak gini prosesnya. Jadi untuk plat berapa aja yang akan dibuat? Saya ingat masa SD saya, bos, kalau lihat bapaknya mainan kayak gini. Semangat Pak D. Ada ceritanya ini, bisa ada ceritanya. Yang atas itu yang bentar. Oke. Misalnya jangan tengah lagi yang atas. Nah, setelah pembuatan cetakan tadi, ini proses penuangan, bosku. Jadi untuk besinya itu cairan besi itu, bos, ya. Jadi dituangkan ke lubang kecil yang tadi, bos. Hanya dilakukan oleh profesional, ya, bos. Ini masuk di proses gerinda, bosku. Jadi untuk menghaluskan permukaan plat atau membersihkan dari kotoran-kotoran atau pasir-pasir yang masih menempel pada plat, bosku. Bisa dilihat ya, bos, untuk kualitas platnya. Jadi masih mentah aja udah rapi. Nah, selanjutnya ini proses pembubutan, bosku. Jadi buat nentuin diameter lubangnya berapa senti. Nah, untuk setik yang masuk itu berapa senti gitu, bosku. Soalnya macam-macam untuk diameternya, bos. Ada yang untuk diameter sticknya ya, itu ada yang 2,5, 2,8, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm buat Olympic bar, bosku. Nah, ini prosesnya. Mantap. Kayak gaenan pabrik warung bos ini, bos.
Mantap, bos. Jos. Iya bosku, nah ini penampakan yang udah kita proses tadi, mulai dari pembuatan cetakan, terus pengecoran, terus proses gerinda untuk menghaluskan permukaan plat, sama ini pembubutan, jadi untuk menentukan besarnya lubang sama bagian dalam biar halus, terus pengecatan tahapan terakhir. Nah, seperti ini jadinya bosku. Mantap kayak buatan pabrik bos. Nah, jadi ini sama-sama plat 2,5 kilo ya bos, tapi ini diameternya beda, diameter lubangnya. Jadi untuk yang ini diameternya standar 3 cm. Untuk stik yang di masuk presisi ya, bos. Masuk. Terus yang ini berapa ya, bos? 2,7. Nah, jadi kalau yang ini misalkan bos punya dumbbell set yang ada boxnya itu kan untuk lubang platnya agak kecil. Jadi kisaran 26 setengah sampai 2,7 lah, jadi untuk stick yang kayak gini loh, bos. Nah, ini kalau dimasukin presisi, bos, juga. Duh. Kalau dimasukin sini terlalu longgar. Tuh, ya kan, bos. Soalnya diameternya beda. Oke. Segitu dulu tayangan-tayangannya. Proses-prosesnya udah kita lalui semua. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bosku.